Rizky, Bapak Bupati yang saya hormati, sudah dari kami untuk itu pada kesempatan ini mungkin kami mulai sekilas lagi ya sambutan yang kami sampaikan tadi, dengan nanti Bapak waktu Bupati bisa juga menyampaikan kepada masyarakat terkait program yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Kali ini mungkin saya ambil alih sebentar sebelum ditutup. Ya, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati dan kami muliakan. Jadi kami tadi sudah menyampaikan sambutan Bapak B.J. Gubernur pada acara ini. Intinya terkait dengan bagaimana kita sama-sama berperan dengan stuntingnya dan kondisinya sekarang. Dan sudah saya sampaikan tentang kondisi diri yang ada di Pontama, bahwa kita sekarang sudah salah satu kabupaten yang mendapatkan tingkat ketiga untuk penanganan stunting. Sudah kami sampaikan tadi. Kemudian pemerintah kabupaten Pontama sudah melakukan yang terbaik, yaitu dengan melibatkan semua pimpinan OPD untuk penanganan stunting, kemudian kemiskinan ekstrim yang ada. Dan kita bersyukur sesuai keterangan data yang ada, tinggal 18 orang saja yang harus menjadi penanganan serius terkait dengan stunting. Ini kami dari Provinsi Papua Barat mengapresiasi penuh pemerintah provinsi ini, pemerintah Kabupaten Pontama. Hal ini sudah dilakukan yang baik. Kami lebih mendekatkan kepada pos-pos yang ada untuk melakukan manajemen penanganan yang tepat sasaran dan mengawal tim-tim dari pusat terkait dengan penanganan stunting yang akan mereka turun pada bulan ini, sudah kami sampaikan tadi. Mungkin nanti Bapak menambahkan. Ya, demikian dari kami. Ya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Gubernur Papua Barat bidang keselamatan SDM, yang saya hormati Kepala Dinas P3KB ya Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala BKP SDM Bapak Dr. Edward Nunaki MSI, yang saya hormati Kepala Badan Litbang, Kepala Terpendam yang saya hormati, dan ibu-ibu peserta pelatihan pembuatan makanan tambahan bergizi bagi anak-anak yang saya banggakan dan saya kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan berkenannya hari ini kita bisa bertemu di Hotel Aitumiri dalam rangka mengikuti pelatihan bagaimana membuat makanan yang bergizi bagi anak-anak juga ibu hamil. Ini penting karena kita perlu menyiapkan sumber daya manusia kita, sumber daya manusia orang utama di untuk 10-20 tahun yang akan datang. Karena saat ini masih terdapat anak-anak balita yang dinyatakan stunting. Ibu semua sudah tahu apa itu stunting. Stunting itu kondisi di mana anak itu bertumbuh tidak normal karena mungkin tinggi badannya rendah padahal umurnya sudah 5 tahun, 4 tahun tapi belum bisa jalan. Ada juga yang sudah 2 tahun tapi belum jalan dan sebagainya. Karena mengapa sampai demikian? Salah satu adalah karena kurangnya asupan makanan yang bergizi bagi ibu-ibu pada waktu hamil, sehingga begitu dia melahirkan anak yang lahir itu menjadi anak yang stunting dan karena kurang gizi. Dan karena itu pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia
membuat suatu program yang kita semua harus ikut berpartisipasi dalamnya, yaitu program percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia termasuk di Mundama. Dan di Mundama dari data yang ada kita masih sekian jumlah balita kita yang stunting, dan terus kita berupaya untuk bisa menurunkan. Ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan makanan tambahan serta edukasi kepada keluarga semua, sehingga bisa memperhatikan ibu sejak hamil itu, mulai dari ibu hamil bapak harus menyiapkan atau memisahkan makanan yang bergizi, supaya mama itu makan dan anak yang ada dalam kandungan itu menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, sehingga ketika dia lahir sebagai anak yang sehat dan cerdas. Anak-anak dan juga bagi ibu hamil, supaya setelah kegiatan kita pulang ke rumah bisa kita lakukan itu dengan potensi sumber daya alam yang ada pada di sekitar kita, sayur-sayur ada, buat itu menjadi makanan yang bergizi bagi anak-anak ibu-ibu. Ada juga kita punya potensi ikan di laut banyak. Kalau bapak-bapak lebih mencari, bawa ikan kemarin dan jual yang bagus-bagus saja, tapi lain simpan untuk mau memakan, supaya ada protein yang masuk kepada ibu-ibu itu, sehingga pada waktu melakukan hamil dan melahirkan anak ibu menjadi darah. Karena kadang bapak-bapak mencari dan berkurang ikan jual semua habis. Kalau gitu-gitu yang tinggal, ibu itu penting, mama itu penting mendapat asupan makanan yang bergizi, sehingga nanti ketika hamil anaknya ada rambut itu menjadi anak yang sehat dan cerdas. Untuk itu saya berharap bapak ibu bisa mengikuti pelatihan ini yang baik, mungkin hari ini sampai malam ya, atau sore kan, singkat saya. Ikuti yang baik, tanya kalau belum mengerti, supaya bisa dijelaskan dan menjadi bekal yang baik untuk ibu-ibu sekalian dalam mengatur menu rumah tangga, misi bagi rumah tangga masing-masing. Saya pikir ini yang saya sampaikan, dan saya minta maaf saya terlambat karena pagi-pagi saya lari ke Sendani, karena di sana juga ada pelatihan. Saya lari ke Sendani, baru buka selesai, terus langsung balik. Dan saya langsung masuk ke sini untuk bertemu dengan ibu-ibu sekalian di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan pada pagi hingga sore nanti. Semoga pelatihan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sekian. Shalom. Kami peserta kegiatan di saat pagi menjelang tiap hari. Kita akan datang pada acara yang berikut. Arahan sikap dari Ibu Kepala Dinas Provinsi Papua Barat. Begitu, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Bupati Teluk Nama, yang saya hormati Bapak Staf Ahli yang mewakili Bapak Gubernur, yang saya hormati Bapak Kepala Biro Pembangunan yang juga nanti sebagai narasumber, Bapak Kepala BPSDM Papua Barat, Bapak Brigjen yang diwakili oleh Kepala Bidang, dan kami masih ada lagi beberapa yang tidak sempat hadir karena kegiatan lain. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya pengantar sesuai dengan tupoksi kami Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mengapa sampai kami melaksanakan kegiatan ini? Kami ingin adanya terwujudnya kegiatan kualitas keluarga.
Bapak Ibu, kita berbicara tentang anak itu dari 0 sampai 18 tahun. Itu dibilang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2024. Itu perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2022. Jadi anak ini mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara. Negara harus memberikan jaminan kepada anak untuk tumbuh, kembang, berkreatif. Itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kami dari Dinas Pemberdayaan memberikan perlindungan anak. Tadi ada, harus ada keadilan gender. Bicara tentang gender adalah keadilan terhadap perempuan, terhadap anak. Seperti tadi Bapak Bupati sudah sampaikan dan sambutan dari Bapak staf ahli, kita memberikan perlindungan untuk anak supaya mendapat pendidikan, mendapat kesehatan. Seperti anak-anak stunting ini kita harus perhatikan. Jadi Dinas Pemberdayaan mempunyai tugas untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada terutama kader-kader, kita semua pemerintah ikut memperhatikan kebutuhan anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, kita komunikasi dengan kami jadi terlambat, namun sudah menunjuk teman-teman di sini. Jadi saya mau kita di Wondama menciptakan satu menu atau dua, tiga, empat menu untuk bikin inovasi baru gitu. Kita mungkin menu yang ada di menu lokal kita kelola menjadi makanan yang bergizi bagi kita punya anak-anak yang ada di Kabupaten Wondama. Lalu mungkin untuk ibu hamil, kek, itu juga kita bisa menciptakan menu-menu baru. Nanti sebentar kita bisa praktek dan bagaimana kader-kader ini menimbang, mengukur berat badan daripada anak-anak ini, sehingga apa yang dibuat oleh pemerintah ini bisa juga mencapai hasil yang maksimal. Seperti kemarin kita bersyukur Wondama bisa masuk urutan ketiga, Bentuni kedua, wafat ini wafat nomor satu. Itu juga bingung karena menurut ibu BKKBN itu kan harus Bentuni dengan Wondama yang sangat bagus, dia punya data. Tapi ya sudah, kita bersyukur saja Bapak, kita terus tetap berusaha. Kami dari tim Satgas Provinsi tetap akan menunjang, mendukung program dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil di tempat ini. Jadi seperti tadi Bapak bilang, makan ikan. Kadang-kadang ibu-ibu nih, biar ibu makan depuk kepala sudah, Bapak dengan anak itu doa yang tengah ekor yang gizi bagus-bagus. Padahal anak-anak asuh yang kita mau angkat nanti sebentar dengan Bapak Wakil sebagai Ketua Korwil di sini dengan beberapa OPD, kita akan pertemuan juga. Jadi mungkin itu sedikit arahan singkat dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima arahan singkat dari Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Barat. Maka berakhirlah kegiatan pembukaan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan gender, agenda dan hak anak kewenangan provinsi